Sementara itu, pemirsa, Polda Metro Jaya hari ini kembali menerapkan aturan ganjil genap kendaraan di 13 ruas jalan di DKI Jakarta. Sebelumnya, pemberlakuan ganjil genap sempat ditiadakan saat masa libur Lebaran yang berakhir pada 8 Mei kemarin. Metro Jaya kembali menerapkan aturan ganjil genap di 13 ruas jalan di ibu kota DKI Jakarta hari ini atau setelah masa libur Lebaran berakhir. Kebijakan ganjil genap kendaraan di DKI Jakarta diberlakukan setiap Senin hingga Jumat pada pukul 6 hingga 10 pagi dan pukul 16 hingga pukul 21 malam. Penerapan ganjil genap diberlakukan seiring dengan meningkatnya volume kendaraan di jalan utama ibu kota, di antaranya di Jalan MH Tamrin, Sudirman menuju ke arah Semanggi. Dan sebelumnya pemberlakuan ganjil genap di DKI Jakarta sempat ditiadakan saat masa libur Lebaran yang dimulai pada tanggal 29 April hingga 8 Mei kemarin.